Sautari ke sedulur ke endok yang pasar tradisional Peterongan Kota Semarang munda nganti 6.000 rupiah. Rekondok ning pasar tradisional Peterongan Kuta Semarang terus munda nganti 6.000 rupiah. Saat durungnya rekondok ning kisaran 19.000 nganti 20.000 soko sekilo. Nanging saiki didol nganti 20.000 soko sekilo. Salah siji pedagang pasar tradisional Peterongan Mulyadi ngomong, rekondok terus munda pirang-pirang dina wingi. Rekondok terus munda mulai soko 500 rupiah nganti saiki wis 6.000 rupiah. Pedagang orang ngerti pasti penyebab munda air gondok ning pasar. Nanging pedagang duga amarga nyedai libur Natal 2021 lan tahun baru. Kanggo stok ndok dhewe uga lancar lan ora ana kekurangan stok. Harga telur untuk hari ini sekarang Rp25.000. Biasanya cuma Rp20, Rp21, sekarang Rp25.000. Jadi naiknya sangat pesat sekali. Penyebabnya apa? Penyebabnya kemungkinan ya karena mungkin tahun baru dan Natal itu kalau masalah barang masih banyak, stok banyak. Pasokan lancar ya Pak? Lancar, pembeli juga lancar. Pembeli lancar semua. Cuma harganya Rp25.000 naiknya besar. Hal senada uga diungkapno Kusana, pedagang liyane ning pasar Peterongan Semarang. Apake ngomong regondok mundak mulai patang dina wingi. Akeh pembeli sing kaget karo munda regondok. Pembeli kaya ibu rumah tangga kepaksa ngurangi jumlah ndok amarga regone munda. Ya, kalau mahal mungkin banyak orang membutuhkan, jadi pasti beli. Pasti beli ya? Kalau yang rumah tangga ya mungkin sementara enggak sih. Paling beli seperempat, dirinya setengah, terus seperempat itu sama. Kalau yang rumah tangga, kalau orang jualan pasti beli ya. Pedagang prediksi regondok bakal terus munda nyedai libur Natal lan tahun baru. Nanging kabeh ngarepno supaya regondok lan kebutuhan pokok liyane ora ngalami kenaikan supaya pendapatane iso tetap stabil. Heri Riana, Simpang 5 TV.